Apalagi tadi begitu masuk ke desa kita, luar biasa jalanannya mulus. Saya terasa badan saya kayak dipijit-pijit dalam mobil. Mudah-mudahan ada wakil-wakil kita tahun 2024 desa kita dianggarkan untuk perbaikan jalannya. Amin. Makanya pilih lagi. Ini tolong kipas angin di depan di patennya ini, Mas. Sound system echo-nya dikecilkan, treble-nya diturunin, suaranya biar bulat. Biar enggak nusuk telinga. Cek 1 2. Nah, dah, matur suwun. Treble-nya turunin lagi, Mas. Masih mendengung gini. Cek 1 2. Cek monitor yang depannya ini agak dikecilkan nih. Cek 1 2. Nah, terima kasih. Pak Kades, sound-nya udah lunas belum, Pak Kades? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk yang bersosial. Kita perlu bergaul. Iya, Bu. Iya, Bu. Karena itu siapapun kita, betapapun kita, kita enggak bisa hidup sendirian. Apa sebab kita minta yang kabel aja, Mas. Kalau ada yang kabel aja. Cek 1 2, minta yang kabel tolong disiapkan. Cek 1 2, volumenya. Nah, volumenya, treble-nya turunin aja, udah setelannya kayak begini. Sampai mana saya ngomongnya tadi? Manusia adalah makhluk yang bersosial. Kita perlu orang lain perlu kita. Betul apa tidak? Betapa dan siapapun kita, kita nggak bisa hidup seorang diri. Karena itu pantas Quran mengajarkan lita'arofu, bergaul. Hidup ini mesti berteman. Supaya apa? Kekurangan kita bisa orang lain yang menutupi. Kekurangan orang lain bisa kita yang menutupi. Jelas? Apaan? So tahu. Tapi perlu diingat, dalam pergaulan itu, dalam pergaulan itu membawa dampak baik dan dampak buruk. Dampak baik kita ambil, dampak buruknya dalam pergaulan tentu kita singkirkan. Apa saja yang membawa dampak buruk dalam pergaulan, ini yang pengen saya omong ini. Mudah-mudahan pidato saya di Buko Poso selesai dalam waktu 5 menit. Pidato di sini sampai jam, ikut patungan 5.000 aja sampai jam 12. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Ya, panitia bagiin air minumnya sudah dulu, nanti aja. Taruh aja situ, silakan diambil. Tapi pembagian minum dan makanannya nanti dulu. Sebab ceramah sama makanan pasti ceramahnya kalah. Betul apa tidak? Bapak Ibu, saudara-saudara, pertama, pergaulan yang membawa dampak buruk harus kita hindari. Apa saja? Pertama, jangan berteman kepada orang yang punya sifat iri. Jangan berteman kepada orang yang punya sifat iri. Apa sifat iri itu? Enggak senang ngelihat orang lain sukses. Tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam.
di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah, modar sekali. Orang buka poso ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Perlu diingat, orang yang punya sifat iri itu tidak senang melihat orang lain mengalami kesuksesan. Kalau ada orang kayak begini nih, kenal saja boleh, tapi berkawan akrab jangan. Jelas? Jelas? Kalau ngelihat orang lain senang, orang model iri nih susah. Tapi sebaliknya, kalau ngelihat orang lain susah, dia malah senang. Karena itu dalam bermasyarakat ada nggak orang kayak begini nih? Kalau ada, kita cukup kenal saja, tapi berkawan akrab jangan. Kenapa? Sifat irinya dikhawatirkan menular kepada kita. Jelas? Satu. Yang kedua, dalam pergaulan yang harus dihindari, berkawan dengan orang yang punya sifat bohong melulu. Apa bohong itu? Tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Itu namanya bohong. Apalagi yang terparah dari sifat kebohongan, memanipulasi kebaikan orang demi kepentingan kepribadinya sendiri. Nah, ini yang paling bahaya. Memanipulasi kebaikan orang demi kepentingan sendiri. Orang lain yang berjuang, orang lain yang berbuat, orang lain yang keras keringat banting tulang, tapi jasadnya diakui. Ini persis kata pepatah, ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam mati-matian bertelur, tapi sapi yang dapat nama. Apa buktinya? Tuh, telur mata sapi. Betul apa tidak? Memanipulasi kebaikan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Kalau ada orang kayak begini, kita cukup kenal saja, berkawan akrab jangan. Jelas? Kenapa? Karena suka Dua. Yang ketiga, yang harus kita hindari dalam pergaulan, berteman dengan orang yang senangnya ngomong melulu. Mencari-cari kesalahan orang lain, apa saja dikomentari. Kalau ada di tengah masyarakat kita orang kayak begini, kenal saja tapi akrab jangan. Apa sebab? Mulutnya usil, sering ngomentarin orang lain. Jelas? Nah, Bu, kita hidup di desa pasti nggak bakalan lolos dari mulut usil orang lain. Betul apa enggak? Kita hidup di kampung pasti nggak bakalan bebas dari mulut usil orang lain. Tapi ketahuilah, orang boleh mengatakan apa saja kepada kita, orang boleh mengomentari kita apa saja, tapi hidup ini kita yang menjalankan. Jangan terlalu pusing dengerin omongan dan komentar orang. Jelas? Jangankan kita berbuat baik, jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja masih diomongin orang. Betul gak? Ibu-ibu nih datang ke sini nih, niatnya pengajian baik apa enggak? Pasti di luar sana ada yang ngomongin macam-macam. Betul? Pak Kades dan aparatnya siang ini bikin pengajian buat kita semua. Walaupun niat baiknya ini, enggak semua orang buka poso seneng. Nih, bikin pengajian kayak begini pagi ini di buka poso, apa semua masyarakat di sini senang? Belum tentu. Walaupun pengajian nilainya kebaikan, betul? Tapi nggak semua masyarakat senang.
ada yang senang lalu memberikan dukungan. Pak Kades, saya bantu sumbang tenda. Alhamdulillah, senang sama kebaikan. Ada yang mulutnya diam saja tapi hatinya gerundel. Apa kata hatinya? Mudah-mudahan nanti pas acara hari turun hujan lebat. Betul? Karena itu jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, kita tidak akan lolos dari mulut usil orang lain. Tapi ketahuilah, kehidupan ini kita yang menjalankan. Selama kita berjalan di atas nilai-nilai kebaikan, jangan terlalu pusing dengar omongan orang. Jelas? Nah, saya ingin mengajak, daripada kita ribet dengerin omongan orang, terus kita juga terpancing untuk ngomongin orang lain, cari-cari kesalahan orang lain. Maka mulai pengajian siang ini saya mengajak kepada kita semua untuk lisan kita mulailah beristighfar. Bu, bu, daripada lidah kita ikut juga ngomongin orang lain. Pertama, lewat pengajian ini saya mengajak untuk tingkatkan istighfar. Luar biasa istighfar, menghapus salah dan dosa yang kita lakukan. Nih, saya tanya, yang hadir pengajian siang ini nih, ada nggak yang nggak pernah punya dosa nih? Ada apa nggak? Nih pasti berlumuran salah dan dosa. Betul apa tidak? Termasuk diri saya. Saya Fikri Haikal Zainuddin MZ. Belum tentu salah dan dosanya lebih sedikit dari ibu dan bapak. Boleh jadi salah dan dosa yang saya lakukan lebih besar dari ibu dan bapak. Tapi agama kita mengajarkan, segeralah ikuti perbuatan salah dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Daripada lidah kita ngomongin orang lain, mendingan kita istighfar, mohon ampun dari salah dan dosa yang kita lakukan. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah Minal Khotoya Astaghfirullah Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin Allahumma ighfir lana fa innaka khairur ghafirin Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin Allahumma rzukna fa innaka khairul wasitin Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kaum muslimin yang saya cintai. Kita yang siang ini hadir di lapangan, makhluk yang berlumuran salah dan dosa. Karena itu lisan kita, jangan terpancing untuk komentari orang lain. Jangan terpancing mencari-cari kesalahan orang lain. Lebih baik kita dawamkan istighfar, mohon ampun dari salah dan dosa yang kita lakukan di alam dunia. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah salah dan dosa. Nabi Muhammad adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah punya salah dan dosa. Tapi kita baca dalam sejarah, walaupun Nabi salah dan dosanya tidak punya, beliau sehari semalam mendawamkan istighfar enggak kurang dari 100 kali. Bu, bu, Nabi dosanya enggak ada, salahnya enggak punya, tapi sehari semalam Nabi istighfarnya enggak kurang 100 kali. Yuk, daripada kita ngomongin orang, cari-cari kesalahan orang, lisan kita ini kita gunakan untuk memperbanyak istighfar.
Nanti kalau kita semua yang hadir di sini masuk surga, amin. Kalau semua yang hadir di sini masuk surga, amin. Di surga nanti saudara nggak usah heran kalau melihat para ulama. Apa sebab? Surga memang pantas tempatnya para ulama. Kalau di surga saudara melihat para pemimpin banyak ada di sana, saudara nggak usah heran. Surga itu memang tempatnya pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil yang bagaimana? Di antaranya yang bukan cuma pandai berjanji, tapi juga pandai memberi bukti. Pantas kalau sorga banyak diisi oleh pemimpin-pemimpin yang adil. Nggak usah heran kalau nanti di sorga saudara lihat banyak orang kaya di sana. Nggak usah heran, orang kaya macam itu dia sadar betul diberikan karunia banyak harta oleh Allah, digunakan hartanya untuk membantu sesama. Maka orang kaya seperti itu tempatnya pantas ada di sorga. Nggak usah heran, ya Bu. Tapi saudara akan terkejut melihat pelacur masuk sorga. Pelacur masuk sorga. Saudara hampiri, saudara tanya, Mbak Yu, iya Mas, kok ada di sorga Mbak Yu? Oh, emang bagaimana ceritanya Mbak Yu bisa ada di sorga? Cerita perempuan ini, Mas, dulu waktu hidup di dunia saya ini siapa? Mas kan tahu, Mas juga pernah jadi langganan saya kan. Umpama lah. Tapi Mas, jujur, saya mengerjakan perbuatan itu karena terpaksa. Sejak kecil saya sudah jadi yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Bahil, medit, koret, opo meneh, pantat kuning. Demi mengganjal perut, demi sesuap nasi, terpaksa saya merantau mencari kerja. Merantau kemana Mbak? Mesuji. Ngapain di Mesuji? Ada temen Mas nawarin kerjaan. Kerjaannya si enteng, uangnya lumayan. Kerja apa Mbak? Dagang apem. Siang-siang saya lagi main ke desa Bukoposo. Pak Kades menyelenggarakan tabligh akbar. Saya dengerin ustadznya bilang ada hadis at-ta'ib minaz zambi kaman la zambala. Orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa. Pertobatannya diikuti dengan mendawamkan kalimat istighfar. Ada hadis qudsi ustadznya juga mengatakan lau amil tumul khotoya hatta malaatis sama summa nadimtum fataballahu alaikum. Andai kata kamu berbuat salah dan dosa, penuh langit dengan dosa-dosamu, kamu menyesal dan bertobat, kamu ikuti itu dengan istighfar, Allah pasti akan terima tobatmu. Mas, dengar hadis kursi kayak begini, berlinang air mata, terbayang semua dosa. Siang itu saya niat tobat kepada Allah. Saya pulang ke rumah kontrakan, ngepak koper, mau pulang kampung, tobat. Lagi enak-enaknya ngepak koper, ada langganan datang. Mbak Yu, tuku apa Mbak Yu? Maaf Mas, saya sudah berhenti dagang gituan. Saya pulang kampung bertobat. Saya ikuti tobat saya dengan istighfar. Alhamdulillah, tobat saya diterima Allah. Akhirnya saya sampai juga di sorga. Hei, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat salah dan dosa? Daripada mulut kita ngomentarin orang, cari-cari kesalahan orang,
namanya nambahin dosa lagi, lebih baik istighfar kita dawamkan mulai saat ini. Jelas? Jelas? Yang kedua, daripada lisan kita ini ngomongin orang, mencari-cari kesalahan orang lain, maka yang kedua, lebih baik kita perbanyak bacaan solawat. Bu, semua kita pasti mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa tidak? Bagaimana mungkin syafaat kita dapat, tapi kalau hidup di Masuji, nama Nabi disebut, kita enggak pernah mau baca solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi kalau namanya saja disebut, kita enggak mau baca solawat. Ah, sekarang kita lihat sejarahnya. Iya, saya cuma ngelihat jam doang. Sekarang kita lihat sejarah, khususnya kaum ibu. Bu, bu, ibu nih hutang jasa teramat besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faktanya, Ustaz? Ayo lihat sejarah. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia, saat itu dunia cuma ada 3 peradaban besar. Inilah fakta sejarah dunia. Peradaban Romawi, Yunani, dan Asia Tenggara. Ketiga peradaban di dunia ini sangat merendahkan kaum wanita. Sebelum Nabi Muhammad lahir, posisi kaum ibu sangat dilecehkan dan direndahkan. Ayo lihat sejarah nih. Di Romawi, seorang bapak boleh memperjualbelikan anak gadisnya. Na'udzubillah min. Di Yunani, seorang suami menjadikan istri komoditas barang dagangan di pasar. Di Asia Tenggara, di Cina, lihatlah sejarah dunia itu. Dinasti terakhir kerajaan Qing di Cina pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Apa sebab? Karena istri raja 1000. Istri raja 1000. Istri raja 1000. Saya enggak bisa pikirkan kalau raja istrinya 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya itu. Pikirin, jangan bayangin. Corok. Lahir junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan dalam sebuah hadis, An-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Jikalau baik wanita, maka baik negara. Jikalau rusak wanita, maka hancur negara. Sangat penting peranan kaum wanita oleh baginda Nabi dilaksanakan, disamakan, disepertikan sebuah tiang. Saya tanya nih, rumah kita tuh kalau nggak ada tiangnya rubuh apa enggak? Masjid kita kalau nggak ada tiangnya rubuh apa enggak? Pesantren kita kalau nggak ada tiangnya runtuh apa tidak? Mustahil bangunan bisa didirikan tanpa unsur tiang yang menyanggah di dalamnya. Begitulah harkat martabat kaum wanita diangkat oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kedua, daripada lisan kita, kita gunakan kalimat-kalimat yang percuma dan sia-sia, lebih baik kita memperbanyak baca solawat. Betul? Bapak ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, karenanya kalau kita mengharapkan kehadiran, kalau kita mengharapkan syafaat baginda Nabi nanti di akhirat hadir untuk kita, tidak lain dan tidak bukan, pertama, banyaklah kita membaca solawat. Yang kedua, ikuti ajaran-ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau ditanya, semua kita pasti cinta kepada Nabi. Cuma masalahnya, kita belum total melaksanakan ajaran baginda Nabi. Itu namanya cuma sekedar cinta di mulut, ngaku cinta, tapi belum mengikuti ajarannya. Ini yang sekarang banyak terjadi di tengah-tengah kita. Kita ngaku cinta, kita ngaku kenal, kita ngaku dekat, kita ngaku umat, tapi ajaran baginda Nabi Muhammad tidak kita ikuti dengan sempurna. Bu, karenanya sekali lagi saya katakan, daripada mulut kita, lisan kita ngomongin orang, malah kita ikut bertambah dosa, lebih baik dawamkan istighfar dan memperbanyak membaca solawat. Jelas? Yang kedua, dalam pengajian ini saya ingin menyambung apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades kita. Pak Kades sangat bersyukur hari ini bukti kekompakan masyarakat Bukoposo. Kita semua hadir mengisi pengajian siang ini merupakan bukti kerukunan, kekompakan, dan persatuan kita. Bukan cuma itu, hari ini berkumpulnya, bersatunya antara ulama dan umaro, ini menandakan mudah-mudahan desa kita ke depan lebih maju dan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu. Ini potret. Hal seperti ini harus kita rawat, harus kita jaga. Jangan cuma sekedar mau pengajian saja kita rukun, kompak, dan guyub, tapi selesai pengajian kita harus tetap menjaga kerukunan di tengah-tengah kita. Jelas? Jelas? Apalagi tadi saya saksikan sudah ditandai dengan kaum ibu-ibu paduan suara. Tadi dinyanyikan lagu kebangsaan kita, terus diikuti dengan Yalal Waton, lalu ditutup dengan pembacaan solawat. Penampilan dari ibu-ibu desa Bukoposo. Desa kita. Saya senang, saya bangga, dan saya terharu. Kenapa? Ibu-ibu itu tadi sudah menampilkan inilah desa Bukoposo. Walaupun bajunya berbeda-beda, walaupun kerudungannya tidak sama, tapi rukun, kompak, dan bersatu. Jelas? Ada yang pakai kerudung warna hijau, ada yang pakai kerudung warna orange, ada yang merah, ada yang putih, ada yang dan sebagainya. Itu menandakan warga desa Bukoposo. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap menjaga kerukunan. Nah, nih, kita sebentar lagi negara tercinta akan melaksanakan pesta demokrasi. Betul atau tidak? Ayo, simbol yang tadi itu dengan penampilan ibu-ibu kita, kita tetap harus menjaga kerukunan, kebersamaan, dan kekompakan. Boleh jadi partai kita berbeda-beda, boleh jadi pilihan kita tidak sama, tetapi walaupun berbeda, kita harus tetap saling menghormati, menghargai, dan tetap saling mencintai. Saya, Bu, saya datang ke sini, ke desa Bukoposo. Dari Jakarta kemarin pesawat jam 4:15, lalu sampai di Raden Inten 4:30 mendarat, jam 5 keluar dari bandara. Perjalanan ke Mesuji itu kurang lebih jam 8:30 saya sampai di penginapan. Pagi ini saya datang ke desa Bukoposo, saya enggak merasa tamu. Kenapa? Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarga saya.
Begitulah kita nih, bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda, walaupun bahasa kita tidak sama, tapi kita sudah diikat dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tapi tetap satu juga. Itu artinya apa? Kita walaupun berbeda, tetaplah menjadi keluarga besar, saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Jelas? Makanya saya datang ke sini nih enggak merasa sebagai tamu. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Begitulah kita, kalau kita keluarga besar maka rukun, kompak, dan guyub. Soal partai itu soal lain, soal organisasi itu soal lain. Boleh jadi kita tidak sama, tapi kita saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Nanti tuh beda partai boleh. Beda partai boleh. Yang enggak boleh kalau beda partai sama tetangga pelotot-pelototan. Ada di Buko Poso orang kayak begitu ada? Saya yakin di sini memang enggak ada. Tadi saya sudah cerita sama Pak Kades, Ustaz, alhamdulillah di Buko Poso mah walaupun partai banyak, tapi alhamdulillah warga saya tetap tentrem, tertib, dan nyaman. Saya bilang alhamdulillah Pak Kades, sementara di desa sebelah enggak kayak desa kita. Berbeda partai sama tetangga pelotot-pelototan. Di desa sebelah. Saya tanya orangnya, katanya pindahan dari desa Buko Poso. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu ayo kita saling menghormati, ayo kita saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Walaupun kita berbeda, insya Allah kita akan bisa memajukan desa kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Bu, rugi kita sesama warga, rugi kita masyarakat. Kalau cuma gara-gara beda partai, kalau cuma gara-gara beda pilihan presiden, sesama masyarakat, sesama warga, gontok-gontokan. Ketahuilah, siapapun nanti yang memimpin bangsa ini, kita rakyat tetap saja cari duit sendiri. Betul? Saudara nanti mau milih partainya apa, itu urusan saudara. Saudara mau milih calon presidennya siapa, itu urusan saudara. Kewajiban saya adalah mengingatkan untuk menjaga nilai-nilai kerukunan. Berbeda sebuah keniscayaan, tapi harus tetap saling menghormati, menghargai, dan tetap mencintai. Justru perbedaan menyebabkan kita harus saling bergandengan tangan. Perbedaan bukan di antara kita, saling menjatuhkan. Karena itu yang kedua, saya ingin menitik beratkan kepada pesan silaturahmi. Kalau kita sering silaturahmi, insya Allah akan tumbuh perasaan sayang. Kalau sayang sudah ada di hati kita, maka kita akan bisa saling menghormati, saling menghargai, dan terus bergandengan tangan. Bukan perbedaan, malah saling menjauhkan. Karena itu yang kedua, penekanan saya, terus galakan, terus tumbuhkan, terus masyarakatkan nilai-nilai silaturahmi di antara kita. Rugi orang yang memutus silaturahmi dalam kehidupannya. Jangankan kerugiannya di alam akhirat, di alam dunia saja orang yang memutus silaturahmi tidak akan pernah berhasil mendapatkan apa-apa.
apalagi azabnya orang yang memutus silaturahmi di akhirat nanti. Sungguh sangat pedih dan luar biasa siksanya. Saya ingin tutup dengan satu riwayat. Betapa pedih, azabnya luar biasa orang yang memutus silaturahmi cuma gara-gara perbedaan yang tidak prinsip. Bersumber dari sebuah literasi kitab klasik diriwayatkan. Mau saya ceritakan? Betapa sangat pedih dan luar biasa azab orang yang memutus silaturahmi cuma gara-gara perbedaan yang tidak prinsip. Dahulu ada orang kaya mau pergi haji. Karena terlalu banyak uang, orang kaya ini bingung mau nitipkan uangnya kepada siapa. Dia cari satu desa orang yang bisa dipercaya. Dapat, namanya adalah Fulan. Kata orang kaya itu, Fulan, saya mau pergi haji. Saya titipkan uang saya sama kamu. Nanti selesai haji, saya balik lagi, saya ambil uang saya ini. Kata Fulan, Pak, Bapak gak usah khawatir, pergilah haji, kerjakan rukun dan syaratnya. Bapak kembali lagi, ambil uang Bapak, insya Allah tidak akan kurang sepeser pun. Berangkatlah orang kaya ini melaksanakan ibadah haji. Selesai perjalanan haji, orang ini balik ke kampung halamannya, langsung ke rumah Fulan untuk ngambil uangnya. Ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sampai 3 kali ngetuk pintu, 3 kali memberikan salam, pintu rumah Fulan nggak ada yang bukain. Tetangganya ngasih tahu, Pak, Bapak cari siapa? Saya cari Fulan. Oh maaf Pak, Fulan itu beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata orang kaya, Mas, sampean tetangganya Fulan? Betul Pak. Sampean tahu nggak Fulan ini punya saudara di mana? Saya nggak tahu Pak. Sampean tahu nggak Fulan itu nyimpen uang saya di mana? Apalagi itu saya nggak ngerti Pak. Gundah gulana hati orang kaya ini. Tetangganya nggak tahu Fulan punya keluarga apa enggak. Tetangganya juga nggak tahu almarhum Fulan nyimpen uangnya di mana. Dalam hati yang gundah, orang kaya ini datang ke seorang ulama. Tuan Syekh, saya baru pulang haji. Sebelum saya berangkat, saya titipkan uang saya sama orang yang amanah di kampung saya, namanya Fulan. Begitu saya pulang melaksanakan ibadah haji, saya ke rumahnya. Tetangga sebelah rumahnya bilang, Fulan sudah beberapa hari lalu meninggal. Tetangganya nggak tahu Fulan punya keluarga apa enggak. Tetangganya juga nggak tahu kalau Fulan nyimpen uang saya di mana. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan saya? Kata ulama itu, Pak, saya mau tanya dulu. Almarhum Fulan waktu hidupnya rajin ibadah apa enggak? Rajin Tuan Syekh. Di mana saja ada pengajian hadir, sholat berjamaah enggak ketinggalan, dengan ulama bergaul, hidup di kampung, menjaga amanah, enggak pernah khianat. Fulan almarhum orangnya rajin ibadah. Kata ulama tersebut, ya sudah Pak, mudah-mudahan kalau memang almarhum Fulan orangnya rajin ibadah, sekarang ini dia mendapat, insya Allah mendapat nikmat kubur. Sudah, Bapak balik lagi ke Mekah. Nanti tengah malam, tepat di tepian sumur Zamzam, Bapak teriak panggil almarhum Fulan. Kalau memang dia sedang mendapat nikmat kubur, nanti ada yang nyautin dari dalam sumur. Berangkat orang kaya ini balik lagi ke Mekah. Tengah malam, tepat di tepian sumur Zamzam, ini orang kaya teriak, Fulan! 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 Diamlah. 3 kali teriak, 3 kali manggil almarhum Fulan. Dari dalam sumur, gak ada yang nyautin apa-apa.
Pagi-pagi ini orang kaya laporan lagi sama ulama. Tuan saya, semalam 3 kali saya panggil fulan di sumur zam-zam, nggak ada yang nyautin dari dalam. Ini bagaimana tuan saya? Kata ulama tersebut, wah celaka pak. Jangan-jangan almarhum fulan sedang diazab di dalam kuburnya. Sekarang begini saja, bapak ke Yaman. Di Yaman ada sumur yang bernama Sumur Burnut. Kalau memang almarhum fulan diazab di dalam kuburnya, bapak panggil di tepian sumur, nanti ada yang nyautin dari dalamnya. Berangkat orang kaya ini ke Yaman. Tengah malam tepat di tepian sumur Burnut, orang kaya ini teriak, fulan, oi, baru sekali manggil sudah ada yang nyaut dari dalam sumur. Kaget orang kaya ini, ya Allah fulan, kenapa kau sedang diazab di dalam kuburmu? Kenapa kamu sedang disiksa di dalam kuburmu? Padahal waktu hidup di dunia, kamu orangnya rajin ibadah, sholat berjamaah enggak ketinggalan, ngaji tekun, dengan ulama bergaul. Kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu? Kata fulan, pak, betul. Waktu hidup di dunia, saya ini rajin ibadah. Betul, waktu hidup di desa, saya ini orangnya menjaga amanah. Tapi ternyata masih ada satu persoalan yang belum saya selesaikan. Mumpung bapak datang ke sini, saya minta tolong pak, temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang dahulu pernah saya lakukan kepada dirinya. Tambah heran orang kaya, loh, sampean punya keluarga toh? Punya pak. Di mana saudara sampean? Ibu Koposo. Ya udah, Sherlock. Menang silah. Ini pak alamat saudara saya. Pak, saya minta tolong temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan dulu. Kata orang kaya, baik fulan, alamat saudaramu sudah saya pegang, nanti saya akan cari, saya sampaikan amanah dari kamu. Terima kasih pak. Nanti dulu fulan, ngomong-ngomong uang saya kamu simpen di mana? Uang bapak saya simpan di dapur di pojokan, ada di situ pak. Ambillah, hitung, insya Allah nggak ada yang kurang. Tapi saya mohon temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan. Pulang orang kaya ini, sesuai dengan tempat yang ditujukan, ada uang, dihitung nggak ada yang kurang. Dalam hati orang kaya berkata, betul, fulan almarhum adalah orang yang amanah. Dia ingat akan janjinya. Berbekal alamat yang diberikan almarhum fulan, dia cari rumah saudaranya. Ketemu, ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, mas saudaranya fulan. Betul pak, saya saudaranya fulan. Fulan itu saudara saya sudah beberapa hari lalu meninggal dunia. Kata orang kaya, saya juga tahu. Karena itu saya datang ke sini. Begini mas, saudara kamu yang namanya almarhum fulan sekarang itu sedang diazab di dalam kuburnya. Ini orang diceritakan bahwa almarhum fulan saudaranya sedang diazab di dalam kubur, berlinang air mata, nangis. Tambah heran orang kaya. Kata orang kaya, mas, sampean ini kan dengan almarhum fulan itu bersaudara, kok bisa terjadi kayak begini? Ceritanya orang, pak, betul, saya dan almarhum fulan itu bersaudara. Tapi almarhum fulan itu pernah memutus silaturahminya kepada diri saya. Saya datang ke rumahnya baik-baik, ditutupin pintu. Saya hadiahkan makanan, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat kalau ketemu saya ajakin salaman, dia buang muka. Sampai pada puncaknya, kepada orang satu kampung di desa saya, almarhum fulan terang-terangan memutus silaturahminya kepada diri saya. Kata orang kaya, ya Allah, fulan kok perbuatannya gitu benar ya?
memang persoalannya gara-gara apa? Persoalannya sih gara-gara sepele, Pak. Cuma gara-gara berbeda pilihan kepala desa. Ayo, awas lo, awas lo. Pak, saksikan Allah dan Bapak yang menjadi saksinya. Apa saja yang pernah saya lakukan, apa saja yang pernah dilakukan oleh saudara saya almarhum Fulan, saya maafkan. Saudara, beberapa malam kemudian orang kaya ini tertidur. Dalam tidur, dia mimpi bertemu Fulan dengan wajah berseri sambil mengucapkan kalimat terima kasih. Nah, inilah sebuah riwayat yang harusnya mengingatkan kita bahwa perbedaan pasti terjadi di tengah-tengah kita. Justru perbedaan menyebabkan kita harus bergandengan tangan, bukan saling menjauhkan, bukan saling menjatuhkan, saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Jelas? Jelas? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini hari pertama saya muter di daerah Mesuji. Hari ini dan esok masih bertaplik di Mesuji, lalu lusa sampai hari Rabu saya harus bergeser ke Metro dan Bandar Lampung. Jumat saya kembali ke Jakarta, hari Sabtunya akan terbang lagi ke Sulawesi Utara, Kabupaten Muna, mendarat di kota Kendari. Jadi pulang dari Lampung itu kembali ke Jakarta hari Kamis, malam Jumat masih harus mengisi pengajian di Jabodetabek, hari Sabtunya terbang ke kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini semua tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar nerusin warisan. Di hari pertama saya di Mesuji, masih ada beberapa rangkaian kajian kedepannya insya Allah sampai hari Kamis. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya berterima kasih kepada para tokoh masyarakat Bukoposo, khususnya Pak Kades dengan aparatur desanya, menerima saya dan teman-teman untuk hadir bersilaturahmi di desa kita tercinta. Saya datang tidak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa? Ujuk-ujuk. Tiba-tiba. Saya datang tidak sendirian dan tidak tiba-tiba. Difasilitasi oleh teman-teman dari Yayasan Kita Peduli Berbagi. Yayasan ini berkantor pusat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Teman-teman yayasan inilah yang kemudian memfasilitasi kehadiran saya di sini. Kalau saya datang sendirian, rasa-rasanya ya rak mungkin. Loh, tenang loh. Ayo kita lihat. Tiket Jakarta Raden Inten itu sudah 1.100.000, 1.200.000. Enak kalau bansos sama pesilat ada aplusan ya. Perasaan udah 4 kali ganti, saya belum. Sampai mana saya ngomongin? Rasa-rasanya kalau saya datang ke Bukoposo sendirian, rak mungkin. Tiket dari Jakarta ke Raden Inten itu 1.100.000 sampai 1.200.000. Betul atau tidak? Sampai Raden Inten saya perlu nyewa mobil pakai duit. Mobilnya perlu isi bensin pakai duit. Saya perlu sewa penginapan pakai duit.
saya perlu mangan pakai tangan, mangan pakai duit. Total pulang pergi Raden Inten buko poso campur penginapan, total pulang pergi 4-5 juta. Kalau saya sendirian, kalau saya berdua, totalnya 10 juta. Saya yang nanggung remek. Maka saya bersyukur yayasan kita Peduli Berbagi ini memfasilitasi saya, didukung oleh Kades, Buko Poso, dan teman-teman dari Basnas. Nah, teman-teman dari Basnas ini juga berperan, diantaranya Ustadz Jun. Karena itu, ini Basnas sebuah wadah Badan Zakat Nasional. Bu, jangan cuma satu tahun saja zakat itu, tapi yang kita maksud di sini adalah infak dan sedekah harus kita galangkan, harus kita niatkan, karena itu pencuci bagian dari harta kita. Siapa saja yang bersedekah, berzakat, berinfak dan bersedekah, tiap pagi malaikat berdoa kepada mereka, Allahumma a'ti, ya Allah berikan ganti kepada mereka yang bersedekah, berinfak di jalanmu. Malaikat doain baik-baik. Sementara satu malaikat lagi mendoakan keburukan, Allahumma a'ti, ya Allah berikan kehancuran, berikan kecelakaan bagi mereka yang punya harta tapi tidak mau bersedekah di jalanmu. Kira-kira kalau malaikat yang doa, rasa-rasanya nggak mungkin nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita jadi orang yang baik-baik untuk didoakan oleh para malaikat. Karena itu harus kita gemari berinfak, bersedekah dan sebagainya. Inilah teman-teman dari Badan Zakat Nasional Kabupaten Mesuji. Bu, nih, kayak kita siang ini nih hadir nih. Nih yang hadir 100 orang ada enggak nih? Hah? 500 orang ada apa tidak? Lebih? 1000 orang? Ya, 5000 campur yang goib nih. Kalau kita gemar berinfak, gemar bersedekah, Allah akan cukupi kebutuhan kita dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Makanya lembaga sudah membuat Badan Zakat Nasional. Yayasan kita Peduli Berbagi juga melaksanakan safari dakwah semacam ini tidak lain dan tidak bukan perlu dukungan dan bantuan serta doa dari ibu bapak semua. Bu, safari dakwah yang dilakukan oleh teman-teman yayasan kita Peduli Berbagi ini perlu dukungan, bantuan dan doa kita semua. Safari dakwah kayak begini, ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tidak mau bantu, kalau kita tidak mau mendukung, minimal kita doakan. Tapi saya yakin orang Buko Poso, orang Buko Poso di sini bukan cuma sekedar mendoakan, tapi insya Allah akan membantu dan mendukung program tersebut. Amin. Nih begini, kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat kebaikan, kebaikan itu bukan buat orang lain, tapi sesungguhnya kebaikan yang kita kerjakan itu akan kembali buat diri kita. Sebaliknya, kalau kita berbuat jahat buat orang lain, orang lain itu memang kelihatannya menerima kejahatan kita, tapi sesungguhnya kita sedang berbuat jahat bagi diri kita sendiri. Bu, in khairun fa khairun wa in sarrun fa sarrun.
kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Sementara kalau kamu berbuat jahat buat orang lain, kejahatan itu akan menimpa dirimu sendiri. Kalau kita berbuat baik, walaupun orang lain menerima kebaikan kita, tapi sesungguhnya kita sedang membantu berbuat baik bagi diri kita sendiri. Contoh deh, contoh. Nanti selesai pengajian, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kades memberikan saya amplop 10 juta. Umpama lah. Kelihatannya Kades berbuat baik kepada saya, betul apa tidak? Tapi hakikatnya Kades sedang berbuat baik bagi dirinya sendiri. Apa sebab? Kebaikan dan kejahatan itu, itulah yang menjadi bekal perjalanan kita masuk ke alam kubur. Karena itu, jangan pernah kita tunda-tunda berbuat baik, termasuk dukungan, bantuan dalam soal infak dan sedekah. Saya tanya, ibu bapak mau memperbanyak kebaikan? Yang jawab 50 orang. Saudara-saudara, mau meningkatkan nilai kebaikan? Mau memperbanyak ibadah? Saya tes. Mau bersedekah? Bawa uang? Berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya 20.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000? Mahalan monyet ketimbang saya. Tapi ini, yang namanya sedekah infak itu kita tahu yang penting ikhlasnya. Betul? Soal pesannya nomor satu. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Ustadz, saya pengen ikut sedekah tapi dilalah. Nah, dilalah itu apa dilalah? Tapi kok saya kelupaan, Ustadz. Biasanya saya bawa uang. Ini pengajian siang ini saya nggak bawa uang. Piye, Ustadz? Nah, ibu, bu, kalau terlanjur nggak bawa uang sudah nggak apa-apa. Nanti panitia nitarkan kotak amal sampai ke depan ibu. Ibu pinjam dulu dengan tetangga sebelahnya. Kalau tetangga sebelahnya sama-sama nggak bawa uang, ya udah nggak apa-apalah. Ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Nah, saya akan ajak kita semua tes cash, memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan, manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. Panitia sudah siap? Mana panitia? Ibu bapak nanti diisi seikhlasnya. Dimulai dari saya dulu. Mana panitia nih? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.